Malaysia perlu menjadikan pengalaman Laos sebagai rujukan untuk tampil lebih proaktif sebaik mengambil alih jawatan pengerusi ASEAN tahun depan. Duta Besar Malaysia ke Laos, Edi Irwan Mahmud berkata, sebagai sebuah negara sedang membangun, Laos mampu melaksanakan peranannya dengan baik walaupun berdepan pelbagai kekangan. So kita faham dari segi kekangan, Laos ni adalah negara yang dari segi ekonomi yang agak rendah dalam negara ASEAN. And then kita tak mengharapkan sebarang ni lah segi bentuk bantuan kewangan dan sebagainya. Tapi kita belajar daripada cara mereka mengendalikan hospitality lah kepada kepada negara-negara ASEAN ni lah. Walaupun mereka mempunyai kekangan dari segi kewangan dan tenaga kerja dan sebagainya, bagi kekangan fasiliti bagi hotel, angkutan, tapi mereka setakat ni bagi yang terbaik. So kita kena kena sedia maklum tu, dan kita sebagai sebuah negara Malaysia, sebagai sebuah negara pengasas ASEAN ni, kita perlu lebih baik lah. Laos secara rasmi akan menyerahkan jawatan pengerusi semasa sidang kemuncak ASEAN dari 8 hingga 11 Oktober depan. Menyaksikan Malaysia bakal memegang jawatan tertinggi ASEAN itu buat kali kelima.